pemirsa. Iya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedy Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rida Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan tentunya kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Berita pertama mengenai Komisi 5 DPR RI yang mendorong peningkatan anggaran Basarnas agar Basarnas dapat memiliki alat yang memadai dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Basarnas yang telah memaksimalkan penyerapan anggaran sebanyak 38% hingga bulan Mei 2023 dan mendukung adanya kenaikan anggaran ke depan untuk meningkatkan kinerja personil Basarnas di lapangan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menilai peran Basarnas sangat penting dalam menyelamatkan nyawa. Untuk itu perlu dukungan anggaran agar Basarnas bisa memiliki alat yang memadai untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Harus kita sadar dan harus memahami bahwa Basarnas ini adalah penyelamat. Begitu kecil pembiayaan disiapkan buat mereka. Sementara mereka adalah bekerja untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Agar ini harus menjadi perhatian. Ditambah anggarannya. Untuk apa? Untuk agar mereka leluasa bekerja. Jangan sampai orang sudah ada bahaya di sana, mereka terpaksa pergi tidak punya apa-apa misalnya, tidak ada biaya operasional. Kepala Basarnas Henry Alfiandi menyampaikan penyerapan anggaran Basarnas sejauh ini sudah mencapai target. Namun Henry berharap Komisi 5 dapat mendukung tambahan anggaran untuk mempercepat pemenuhan rencana kerja Basarnas di kemudian hari. Dan kami minta dukungan dari Komisi 5 ini adalah upaya untuk bisa menambah anggaran yang sudah diberikan pagu sementara ya. Sehingga sekali lagi capaian atau rencana jangka panjang untuk baik pemeliharaan, pengadaan, dan juga untuk pembinaan personel sumber daya manusia ini bisa segera atau dipercepat untuk pemenuhannya. Adila dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di sini Komisi 8 DPR RI berharap penambahan anggaran Kementerian PPA dapat mengakomodir pelaksanaan program kerja Kementerian dalam upaya perlindungan perempuan dan juga anak. Mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak belakangan ini, pemirsa, semakin meningkat. Komisi 8 DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 sebesar 48 miliar lebih, yang mana anggaran tersebut untuk survei keadaan perempuan dan anak di Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengatakan, dengan kenaikan anggaran tersebut, diharapkan bisa mengakomodir pelaksanaan program kerja Kementerian dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini meningkat. Serius lagi, yang ketiga hal itu saya bilang katakan tadi. Pertama tentang pencegahan tentang kekerasan seksual itu. Kita harus, mereka kan sudah melakukan survei, di mana letak persoalannya. Artinya bahwa ancaman, akar masalahnya di mana? Itu dulu. Akan itu kan tadi relasi kuasa dan relasi ekonomi. Nah, ini yang harus dieksplor oleh secara teknis mungkin contohnya sederhana aja begini. Mereka anak-anak harus sejak dini diberikan pemberdayaan perlindungan terhadap dirinya terhadap persoalan kekerasan seksual. Kemudian kalau terhadap ibu-ibu bagaimana penguatan dan pemberdayaan secara ekonomi dan interaksi sosialnya sehingga mereka mudah ketika menghadapi tekanan-tekanan yang terkait dengan relasi kuasa dan relasi ekonomi. Adapun fokus rencana kegiatan tahun 2024 diantaranya pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan dan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap L2 Dikti dapat terus awasi pelanggaran di perguruan tinggi swasta. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09, pemirsa. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memfasilitasi peralihan nilai dan SKS mahasiswa yang terdampak penutupan PTS yang bermasalah, sehingga dapat melanjutkan pembelajarannya di perguruan tinggi swasta yang tidak bermasalah. L2 Dikti harus terus mengawasi pelanggaran di perguruan tinggi swasta, serta tetap mendampingi para mahasiswa dan lulusan yang terdampak penutupan PTS bermasalah. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia mendorong L2 Dikti untuk memastikan perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia beroperasi sesuai aturan. Kemendikbudristek mengungkap ada 23 perguruan tinggi swasta atau PTS yang dicabut izin operasionalnya atau ditutup karena tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi dan melakukan pelanggaran seperti praktik pembelajaran fiktif dan jual beli ijazah. Yang lebih parah lagi implikasinya ke mahasiswa. Nah, kita perlu melindungi mahasiswanya, kan mereka tidak terlibat sama sekali, nggak tahu ya. Kalaupun ada 1-2 yang katakanlah modusnya, tapi sisanya kan enggak. Nah, ini yang harus kita pastikan bersama bahwa kampus-kampus itu bisa berjalan dengan baik, dengan tertib gitu ya, dan berkualitas tentu. Nah, karenanya memang tentu kan ada L2 Dikti. Mereka bertugas untuk melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, pembimbingan. Itu harus dilakukan secara rutin. Ledia menambahkan untuk para mahasiswa yang terdampak, khususnya mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, L2 Dikti harus memfasilitasi mahasiswa tersebut untuk mengurus peralihan nilai dan SKS-nya sehingga dapat melanjutkan pembelajarannya di perguruan tinggi swasta yang tidak bermasalah. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah memperhatikan juga pemerataan pembangunan, baik antara pembangunan IKN dan juga pembangunan wilayah lainnya di Indonesia. Karena pemirsa, mengingat masih banyaknya daerah kumuh dan juga kerusakan infrastruktur publik di Indonesia. Komisi 5 DPR RI menilai serapan anggaran Kementerian PUPR untuk IKN dan wilayah lain di Indonesia perlu memperhatikan unsur keseimbangan agar pembangunan di setiap daerah dilakukan secara merata. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi Dirjen Cipta Karya yang mampu mengalokasikan anggaran negara secara merata baik antara pembangunan IKN dan pembangunan wilayah lainnya di Indonesia. Namun, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyampaikan masih banyaknya daerah kumuh dan kerusakan infrastruktur publik menyebabkan tidak maksimalnya serapan anggaran di Dirjen Cipta Karya, terutama saat ini pemerintah juga fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, IKN juga menyerap biaya begitu besar. IKN itu berjalan sesuai progres. Bahkan direncanakan sampai tahun 2045. Kalaupun ada ketinggalan-ketinggalan kecil, ya, maka itu pasti akan pengaruh keuangan kita. Tapi keuangan negara kita lebih banyak diforsir ke sana sekarang. Kita harapkan bahwa IKN itu tidak berjalan sempurna. Jangan mandek, ya. Jangan sampai berakhir Pak Jokowi, berakhir juga itu IKN. Itu tidak boleh. Ya, kita harapkan, saya yakin kita Komisi 5 adalah mendorong betul bahwa IKN itu harus tercipta. Karena salah satu cara bangsa kita untuk membuat satu pembangunan yang bisa lebih merata di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR telah membangun sebanyak 20 ribu hunian untuk pekerja konstruksi di IKN. Komisi 5 DPR RI menegaskan, dengan jumlah hunian yang sangat banyak, pemerintah harus memiliki pandangan ke depan mengenai fungsi dari hunian ini apabila Ibu Kota Nusantara sudah selesai pembangunannya. Adila dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar dapat menjadi pengendali perusahaan tambang dan mengambil keputusan-keputusan penting sehingga memberi keuntungan bagi negara, Komisi 7 DPR RI mendorong Mind ID menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah agar Mind ID menjadi pemegang saham mayoritas PT Vale melalui proses divestasi. Divestasi ini harus segera dilakukan mengingat kontrak karya PT Vale akan berakhir pada Desember 2025. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar mengatakan bahwa divestasi PT Vale sangat penting dilakukan. Saat ini pihak asing menguasai 71% saham PT Vale, sementara Mind ID sebagai perwakilan pemerintah hanya memegang sebesar 21% saham. Nantinya, sebagai pemegang saham mayoritas, Mind ID bisa menjadi pengendali perusahaan tambang dan mengambil keputusan-keputusan penting sehingga memberi keuntungan bagi negara. Saham Mind ID itu adalah saham mayoriti. Saham kita harus diperbesar. Makanya kita berharap melalui rapat ini saham kita ada 40 plus menjadi saham mayoriti. Kenapa? Dari 100% saham itu masih ada perusahaan saham asing itu 71%. Jadi yang 28,9% itu adalah masih saham 20 saham Mind ID, 8% itu saham publik lokal. Selebihnya saham asing. Lebih lanjut, Nasril Bahar meminta pemerintah untuk berdaulat dalam mengelola hasil tambang di wilayah NKRI. Dengan begitu, pemerintah dapat menerima keuntungan melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu mengambil alih kepemilikan saham PT Vale Indonesia hingga 51%. Rahmadan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu perayaan hari besar umat Islam yang tentunya identik dengan kegiatan memotong hewan kurban. Dan salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban, yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Namun saat ini terdapat wabah penyakit mulut dan kuku, pemirsa, yang menyerang hewan kurban. Tentunya pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini agar hewan yang dijadikan kurban benar-benar layak dan juga sehat. Dan juga pemirsa, langkah ini harus dilakukan dengan semakin maraknya kasus penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Serta adanya wabah penyakit baru yakni lumpy skin disease atau LSD yang menyerang sapi dan juga kerbau di beberapa wilayah di Indonesia, pemirsa.
Pemerintah juga diminta mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak sebagai antisipasi penyebaran PMK dan juga wabah LSD. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Perayaan Idul Kurban menjadi alegori syarat makna bagi manusia. Selain sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan, nilai kurban melukiskan bentuk pengorbanan harta benda yang disukai untuk orang lain. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban, yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang bisa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik dan sehat. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada dan awas ketika membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Jangan sampai hewan kurban yang dibeli ternyata terpapar penyakit kuku dan mulut atau PMK atau virus yang dapat mengancam kesehatan. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih hewan kurban untuk disembelih. Menyusul, masih ditemukannya sejumlah sapi dari berbagai daerah yang disinyalir mengidap penyakit berbahaya. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rantai pasok hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini. PMK ini kan penyakit yang dialami oleh hewan beberapa tahun lalu sehingga mengganggu pasokan sapi dari daerah timur. Belum lagi kondisi mengangkutnya yang sangat terbatas. Saya berharap bagaimana kondisi Idul Adha yang akan datang itu tidak terganggu dengan hal tersebut. Dan sekali lagi harus kita antisipasi kondisi PMK, kemudian transportasi, bagaimana mengantarkan hasil ternak ini agar bisa dipasoki seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Dan mudah-mudahan ya menjelang Idul Adha yang akan datang ini semuanya akan bisa aman-aman saja. DPR juga mendorong pemerintah untuk mewaspadai ancaman wabah penyakit yang kian berkembang pada hewan ternak. Kementan harus mengawal hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan tim kelayakan dan kesehatan hewan kurban ada di setiap daerah. Sekarang penyakit juga sudah banyak, sekarang bermunculan yang baru namanya LSD dan antraks juga sebetulnya belum usai. Kemudian PMK juga belum zero case. Kemudian itu tadi yang baru LSD dan memang harus ada upaya cepat dari pemerintah. Dan tadi juga kami mendorong supaya tim dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu bisa linier sampai ke daerah, sampai ke dinas kabupaten untuk memastikan tim pengawas kesehatan dan kelayakan hewan yang akan menjadi kurban untuk di Idul Adha nanti itu dipastikan ada di setiap kabupaten, ada di setiap daerah gitu. Selain pemeriksaan kesehatan dan kondisi hewan kurban, pendistribusian vaksin juga harus terus dilakukan. Untuk itu, DPR berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan vaksinasi pada hewan ternak di seluruh wilayah Indonesia. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk vaksin. Jadi tidak ada alasan bagi daerah-daerah yang calon hewan kurban itu tidak divaksin, karena hampir seluruh daerah kami sudah kirimi untuk vaksin-vaksin itu tinggal pelaksanaan di daerah itu, dan saya yakin di daerah sudah dilaksanakan. Nah, dengan demikian ada riwayatnya sapi itu, ini sapi dibeli dari mana, siapa pemiliknya, divaksin pada tanggal berapa. Nah, dari situ diketahui bahwa ini sapi sudah divaksin dan pasti sehat. Agar tidak salah beli, berikut tips atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Ini dapat dilihat dari matanya yang masih cerah, cermin hidung yang bersih, secara fisik tidak kurus, gerakan lincah, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, tidak buta, pincang, tanduk dan daun telinga juga masih terlihat utuh. Selain itu,
Hewan yang ingin dikurbankan juga harus dalam keadaan yang telah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Pemirsa, kegiatan mendaki beberapa tahun terakhir menjadi sangat populer. Dan juga banyaknya foto-foto dengan latar belakang yang indah di beberapa akun fanbase pendakian menjadi pemicu utama bermunculnya para pendaki baru yang tentunya ingin menjajal sebuah ketinggian. Nah, dalam episode Intip kali ini kita akan saksikan bagaimana serunya dan menariknya pendakian di Gunung Slamet. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa. Pemirsa, Gunung Slamet yang berketinggian 3.428 mdpl ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Tentunya, pemirsa, jalur pendakian Gunung Slamet termasuk sulit karena terbatasnya sumber air di sepanjang jalur pendakian. Terlebih di musim kemarau. Meskipun begitu, pendakian Gunung Slamet termasuk paling diminati oleh pendaki karena pemandangannya yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkap mengenai mendaki di Gunung Slamet, tentunya merengkuh atap Jawa Tengah, yang telah kami rangkum dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Slamet adalah sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Hingga saat ini, Gunung Slamet masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Meskipun demikian, Gunung Slamet tercatat belum pernah mengalami letusan yang besar. Letusan yang terjadi dan terakhir tercatat di tahun 2009 hanya merupakan letusan kecil berupa semburan abu dan lava yang tidak berbahaya. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Slamet berada tepat di tengah Pulau Jawa dan menganggap Gunung Slamet sebagai kunci Pulau Jawa. Mitosnya nih pemirsa, apabila terjadi letusan besar di Gunung Slamet, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua bagian dan memisahkan antara bagian barat dan bagian timur. Lalu bagaimana sih asal-muasal nama Gunung Slamet? Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet yang artinya dalam bahasa Jawa adalah selamat, diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut sejarawan Belanda, Jan Noordun, nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke Tanah Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai kisah petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Mendaki Gunung Slamet bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesiapan mental dan fisik dari pendaki karena medan Gunung Slamet yang cukup sulit. Kali ini, kami ajak pemirsa mendaki melalui jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Dengan estimasi waktu perjalanan 11 jam setengah, pemirsa akan dikuatkan dengan jalur yang terus menanjak mulai dari pos 1. Pendakian akan terus menanjak dan bahkan sangat jarang ditemui jalur landai. Hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air, kecuali di pos 5 di mana pendaki bisa mendirikan tenda. Namun di hari libur atau di hari ramai, pemirsa bisa menemukan pedagang makanan hingga di pos 4. Hal yang menarik adalah suasana batas puncak saat pemirsa ingin mengejar summit ke puncak Gunung Slamet. Sebelum puncak, pemirsa akan melewati jalur pelawangan. Namanya tak asing ya pemirsa? Ya, nama jalur dan jalur ini mirip dengan jalur pelawangan di Gunung Rinjani, Pulau Lombok. Di jalur pelawangan ini boleh dibilang menjadi jalur yang cukup ekstrim karena jalur terbuka dan medan terbuka dengan batu kerikil dan pasir yang pastinya para pendaki harus ekstra hati-hati. Begitu sampai di puncak, segala lelah dan perjuangan akan terbayarkan. Pemandangan elok dan kawah Gunung Slamet yang dikelilingi puncak-puncaknya menjadi penanda bahwa gunung ini memang sangat mengagumkan. Tak ayal, gunung ini meskipun sulit untuk ditaklukkan, namun memberi nuansa kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Gunung Slamet memang menjadi gunung yang memberi keselamatan bagi siapa saja yang memujanya. Yuk, teman-teman pemirsa TVR Parlemen, kita kunjungi Gunung Slamet yang menawan ini. Kita rengkuh ke puncak Gunung Slamet dengan selamat. Sampai jumpa di Liputan Intips edisi pendakian gunung lainnya ya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 19 Juni 2023. Pukul 9.30 tentunya secara setelah acara ini pemirsa, Komisi 9 DPR RI rapat kerja dengan ke pemerintah membahas RUU Kesehatan. Dan juga di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga 2024. Dan juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.